media sosial, yuk kita ngobrol, saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab. Kami sampaikan kepada Anda, wahai umat, kepercayaan selama ini ada pada hati Anda, tetap pegang itu saja. Para duriah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Kami mendengar sepintas sedih sekali dengan hal-hal yang semacam ini. Pengingkaran-pengingkaran, sesuatu yang selama ini sudah kita dengar. Nasab, duriah Nabi yang ada di Indonesia. Kita tahu nasab. Mereka sangat menjaga nasab. Dan selagi satu keluarga sudah mengatakan mereka punya nasab, cukup Anda percayakan selesai. Karena keluarga itu yang menjaga, bukan Anda yang menjaganya. Kecuali dengan dalil seyakin-yakinnya bahwasanya itu adalah dusta. Contoh, umurnya enggak bertanggung. Masa anaknya lebih kecil umur? Sampai dicontohkan dalam pembahasan fikih, umurnya lebih kecil kok jadi bapaknya. Atau misalnya istifadah. Ini tuh sudah masyhur bahwasanya anaknya ini. Kok tiba-tiba ada orang ngaku anaknya fulan? Sudah masyhur di kampung itu. Saya anaknya ayah saya. Tiba-tiba saya ngaku anaknya orang lain. Ini kan beda. Bagi yang masih menyibukkan masalah ini, kami himbau, ini masalah berat sekali. Khawatir Anda tidak ditengok oleh Rasulullah, ya hamba Allah. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial, yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab. Selagi itu adalah sudah kita dengar itu nasab sambung, tidak perlu kita menyuarakan suara yang berbeda. Penentuan nasab sudah sangat jelas. Adalah setiap anak mengatakan, ini ada seorang ayah mengatakan itu anakku, itu adalah sambung nasab. Dalam arti, maksudnya diakui ke ayah besar, anakku ini anakku sudah selesai, ikrar namanya. Kecuali nanti bertentangan dengan kenyataan, selama ini tidak pernah kenal, tidak ada hubungan, tiba-tiba ngaku anak. Berarti namanya anak-anakan kan, anak sesungguhnya. Menuduh orang lain putus nasab berbahaya sekali. Hati-hati hamba Allah. Kemudian yang kami tangkap bukan masalah ini, masalah mau diadu. Dengan problem ini alangkah banyaknya setelah ini akan banyak orang-orang yang menjadi hilang kepercayaan dengan ahli bait Rasulullah. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Yahya bersuara tentang urusan nasab, habaib, ketersambungan habib-habib yang ada di Indonesia dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dengan terang-terangan mengatakan kalau mau diskusi silakan, jangan bicara di media sosial. Siap menerangkan, menjelaskan tentang bahwa habaib-habaib yang ada di Indonesia itu tersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buya Yahya bersuara tentang urusan nasab habaib, ketersambungan habib-habib yang ada di Indonesia dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dengan terang-terangan mengatakan, kalau mau diskusi silakan, jangan bicara di media sosial. Siap menerangkan, menjelaskan tentang bahwa habaib-habaib yang ada di Indonesia itu tersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti kita akan bahas ya. Kita cek dulu apa yang disampaikan oleh Buya Yahya. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial. Yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan, insya Allah, sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab. Kami sampaikan kepada Anda, wahai umat, kepercayaan selama ini ada pada hati Anda, tetap pegang itu saja. Para duriah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Kami mendengar sepintas sedih sekali dengan hal-hal yang semacam ini. Pengingkaran-pengingkaran, sesuatu yang selama ini sudah kita dengar. Nasab, duriah Nabi yang ada di Indonesia. Kita tahu nasab. Mereka sangat menjaga nasab. Dan selagi satu keluarga sudah mengatakan mereka punya nasab, cukup Anda percayakan selesai. Karena keluarga itu yang menjaga, bukan Anda yang menjaganya.
kecuali dengan dalil seyakin-yakinnya bahasanya itu adalah dusta. Contoh, umurnya enggak bertambah. Masa anaknya lebih kecil umur? Sampai dicontohkan dalam pembahasan fikih, umurnya lebih kecil kok jadi bapaknya. Atau misalnya istifadah, ini tuh sudah masyhur bahasanya anaknya ini. Kok tiba-tiba ada orang ngaku anaknya fulan? Sudah masyhur di kampung itu. Saya anaknya ayah saya. Tiba-tiba saya ngaku anaknya orang lain, ini kan beda. Bagi yang masih menyibukkan masalah ini, kami himbau, ini masalah berat sekali. Khawatir Anda tidak ditengok oleh Rasulullah, ya hamba Allah. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial, yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan insya Allah, sesuai dengan pengetahuan saya, bagaimana menentukan nasab. Selagi itu adalah sudah kita dengar itu nasab sambung, tidak perlu kita menyuarakan suara yang berbeda. Penentuan nasab sudah sangat jelas. Adalah setiap anak mengatakan, ini ada seorang ayah mengatakan itu anakku, itu adalah sambung nasabnya. Dalam arti, maksudnya diakui ke Imam Syafi'i, anakku ini anakku sudah selesai, iqrar namanya. Kecuali nanti bertentangan dengan kenyataan, selama ini tidak pernah kenal, tidak ada hubungan, tiba-tiba ngaku anak. Berarti namanya anak-anakan kan, anak sesungguhnya. Menuduh orang lain putus nasab berbahaya sekali. Hati-hati hamba Allah. Kemudian yang kami tangkap bukan masalah ini, masalah mau diadu. Dengan problem ini alangkah banyaknya setelah ini akan banyak orang-orang yang menjadi hilang kepercayaan dengan ahli bait Rasulullah. Berarti kita telah merugikan umat. Kita merugikan umat. Yang ingin membatalkan nasab, yang ingin membatalkan nasab harus punya hujjah. Dan hujjah ini harus lebih kuat daripada yang menetapkan nasab. Kalau tidak, dalam bahasa dia yang disalahkan salah. Kalau saya menafikan seseorang, saya harus punya bukti kalau ini bukan. Kalau saya tidak punya bukti, saya dicambuk 80 kali. Saya menuduh orang berzina. Ibaratnya begitu, gampangannya seperti itu. Karena menuduh orang, selagi orang sudah punya nasab, kita nafikan nasabnya, maka ketahuilah, saya telah menuduh dia telah melakukan satu perzinahan dan seterusnya. Dan nasab ahli bait Nabi Muhammad di Indonesia adalah sudah sangat jelas. Kami himbau kepada siapapun untuk tidak perlu membahas masalah ini. Jangan sampai membuat keraguan-keraguan umat. Kami sampaikan kepada Anda, wahai umat, kepercayaannya selama ini ada pada hati Anda. Tetap pegangi bahasanya. Para duriyah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Jangan Anda mau mendengar suara-suara yang mengatakan bahasanya itu adalah tidak benar. Anda akan rugi. Saya ingin mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin mengatakan itu bukan ngarang, bukan asal-asalan, tetapi hasil riset. Kitabnya jelas, referensinya lengkap, artinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu yang pertama, karena jangan sampai gagal paham. Setelah beliau, Buya Yahya mengatakan, jangan sampai kita menuduh ya tanpa alasan atau referensi yang jelas. Nah, saya tegaskan, Kiai Haji Imaduddin itu tidak ngarang, tidak asal-asalan, itu riset secara ilmiah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Buya Yahya mengatakan, yuk kita diskusi, jangan bicara di media sosial, urusan nasab ini, saya bisa menerangkan, saya bisa menjelaskan, bahwa habaib-habaib yang ada di Indonesia, itu nyambung ke Rasulullah SAW. Tapi sayang, beliau pun berbicara di media sosial, tidak langsung mendatangi Kiai Haji Imaduddin, lalu adakan diskusi di sana. Tayangkan secara terbuka, live streaming bisa. Tapi nanti kita akan bahas ya. Buya Yahya mengatakan jangan sampai kita menuduh tanpa alasan atau referensi yang jelas. Nah, saya tegaskan Kiai Haji Imaduddin itu tidak ngarang, tidak asal-asalan, itu riset secara ilmiah. Yang pertama, kemudian yang kedua, ketika Buya Yahya mengatakan yuk kita diskusi, jangan bicara di media sosial, urusan nasab ini saya bisa menerangkan,
saya bisa menjelaskan yang ada di Indonesia itu nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya beliau pun bicara di media sosial, tidak langsung mendatangi Kiai Haji Imaluddin. Lalu adakah diskusi tayangkan secara terbuka live streaming? Saya yakin Buya Yahya punya perangkat untuk beliau menemui Kiai Haji Imaluddin. Saya yakin juga Buya Yahya mampu punya perangkat untuk berkomunikasi dengan Kiai Haji Imaluddin. Banyak santrinya, ya minimal cari santri yang dekat rumahnya di dengan Kiai Haji Imaluddin. Kontaknya supaya kontak langsung, lalu adakan diskusi bareng-bareng. Ini kan kesannya Buya Yahya mengatakan jangan bicara di media sosial, lalu Buya Yahya pun bicara di media sosial. Tantangannya kan gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi saya ini bukan masalah menghilangkan kepercayaan kepada Ahlul Bait, bukan. Tetapi karena hasil riset ilmiah, maka yang ngaku Habib ini pun berbahaya bila memang ada keterputusan nasab gitu loh. Bahaya. Yang menuduh putus nasab bahaya bila tidak terbukti. Yang mengklaim nyambung nasabnya juga bahaya, apalagi ini membawa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keduanya pun ada di dalam situasi harus mendapatkan titik temu kebenaran. Ya, yang nuduh kalau tanpa dasar, kalau tanpa ilmu, kalau tanpa referensi, asal jeplak saja, ya menuduh nasabnya tidak sampai ke Rasul itu bahaya kalau nuduh. Tapi kalau riset, ini saya kira tradisi ilmu dibangkitkan, kan gak jadi soal tradisi ilmu. Nanti bisa diadakan Bahsul Masail, kan itu membangkitkan tradisi ilmu. Wah, keren menurut saya. Hasilnya Bahsul Masail nanti, orang Indonesia menjadi semakin yakin 100% kalau diadakan Bahsul Masail, ya. Oh iya benar, semua ibah baib atau yang ngaku-ngaku Habib di Indonesia itu nasabnya sampai ke Rasulullah. Ya, adakan Bahsul Masail. Kalau saya jelas, hanya bisa ngomong di sini, ini ngomong, bisa ngomong di media sosial di sini. Karena jujur, saya tidak berani seperti Kiai Haji Imaluddin ngomong seperti itu, karena saya tidak pernah melakukan riset seperti apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaluddin. Kenapa Kiai Haji Imaluddin berani? Beliau punya referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, kayak gitu. Akhirnya beliau ngomong. Nah, saya nggak berani ngomong karena tidak pernah melakukan riset itu. Itu loh ya. Jadi artinya kesimpulannya, kalau kemudian diskusi diadakan, maka ini bagus, tradisi ilmu menghasilkan wawasan baru, ya, menghapuskan, menghilangkan keraguan. Karena ada yang sudah riset. Kalau cuma saya yang ngomong yang belum pernah riset, mungkin apa sih Anda, gak jelas. Nah, itu mungkin. Tapi kalau Kiai Haji Imaluddin yang ngomong, referensinya jelas, kitabnya ada, jadi kan patut, layak untuk kita, kalaupun tidak mempercayai 100%, 50% percaya. Ya. Jadi gini, ketika habaib-habaib di Indonesia ngaku sebagai nasabnya sampai ke Rasulullah, sebelum ada riset ini kita percaya 100%, kayak beliau adalah anak cucu baginda Nabi. Ketika ada riset dari Kiai Haji Imaduddin, maka ini beralih kita tadinya 100% menjadi 50%. 50-nya pindah ke Kiai Haji Imaluddin yang telah melakukan riset. Supaya menjadi 100% lagi, maka adakan diskusi, adakan Bahsul Masail, bahas bersama-sama supaya kepercayaan kita pul kembali 100%. Dan ini bagus, dan ini baik, tradisi ilmu dihadirkan.
Ya, menurut saya nggak jadi soal. Tidak lalu kemudian menghapuskan kepercayaan kita, penghormatan kita kepada Ahlul Bait Nabi, enggak. Karena riset ilmiah, kalau hanya nyumur biasa tanpa dasar, ya ini bahaya. Tapi kalau riset ilmiah, layak kita apresiasi. Karena ilmiah, bagus, tradisi ilmu. Mohon, kembalikan kepercayaan kita menjadi 100% dengan mengadakan Bahsul Masail. Ya, semuanya jangan ngomong di media sosial. Kalau ada yang tidak percaya, tidak sepakat Kiai Haji Madudin, datangi beliau. Ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.